Bangunan SD Negeri 1 Teras Bendung yang berlokasi di Desa Teras Bendung, Kecamatan Lebakwangi, kondisinya memprihatinkan. Bangunan yang berdiri di atas tanah seluas 1.300 meter persegi tersebut sudah dipenuhi lubang pada plafon, pintu, dan lantainya, bahkan dinding pun sudah rapuh. Guru kelas 5, Aminuddin, mengatakan, bangunan tersebut dibangun 3 gedung pada tahun 2001, kemudian 3 gedung lainnya pada tahun 2012. Namun, setelah itu hanya bertahan sekitar 3 bulan bangunan itu mulai rusak. Dindin Kabar TV melaporkan.